Your team destroyed the Earth and destroyed. You have slain an enemy. Don't want to dance? Thank you. Oke cuy, di sini gua mau ngasih tahu cara main Esmeralda jungler ya. Full damage nih, enggak ada item tank satupun. Ini kita pakai sepatu warna hijau dulu karena musuhnya lumayan banyak juga nih stunnya nih. Ada Kadita, ada Petrify-nya Yuzhong ya. Jadi penting banget buat pakai sepatu hijau ini sih buat mengurangi efek stun dari mereka. Jadi misal kalau stun mereka itu 1 detik, tapi gara-gara gue pakai sepatu warna hijau ini, stun mereka jadinya 0,7 detik doang loh. Itu sangat-sangat bagus ya, mengurangi durasi stun dari musuh. Untuk Esme sendiri ini farmingnya termasuk cepet sih. Tuh ya, cepet cok, bener dah, gak bohong gue. Gak lama banget, apalagi dibantu dengan Selena. Ini seharusnya Selena bantu aja deh ke XP, gak usah kesini lagi. Kenapa gua simpen retri, siapa tahu dirusuh sama musuh. Wait, sabar, cari level 4, cok. Sabar. Nah, udah level 4. Gaskan. Ini, lihat. Hampir double kill. Alah, cok. Sumpah lah, greget kerjaku. Itu kalau gua ada flicker, ku masukin sih, asli. Wah, GG, recall tengah jalan. Nah, ini gua ngelakuin sebuah kesalahan nih. Aduh, gua maksa cok ambil buffing join. Sampai-sampai gua nggak lihat Hayabusa udah level 4. Aduh, tapi nggak apa-apa. Awal bukan akhir ya. Jadi kalau kita awal-awal mati, ya nggak apa-apa gitu. Main aja dulu. Masih bisa dibalikin kok game-nya. Oh iya, gue sampai lupa cok, ini gue lagi review skin ya. Ini untuk bagi gue skinnya biasa aja sih, jelek ya. Skin untuk cewek banget ini, pinky-pinky gitu. Lihat shieldnya. Aduh. Jadi gue kurang suka sama skinnya. Tapi lumayan tebel untuk efeknya ya. Efeknya bagus sih. Ini gue dapat first blood. Nice. Jadi ambil objektif lain ya. Hayabusa turtle di bawah, kita harus makan musuh yang berlawanan dengan turtle. Aduh, itu maganya mati, biarin dah. Ada red buff, langsung farming lagi. Untuk skin gratis ini udah lumayan bagus banget sih efeknya. Oke, ini dia turtle, tapi gua nggak ada retri, cok. Mending keluarin aja ya. Ini juga kondisinya Selena di atas nih. Oh ya, gua belum perhatiin untuk efek ultinya. Efek ulti biasa aja, cok. Ini damage gua belum terlalu sakit, jadi sabar aja dulu, sabar, sabar. Tapi udah lumayan tuh ya. Sekali skill 2 lagi tadi mati tuh bisa. Nice banget sih Selena, jago cok. Oh ya, ini gua nggak pakai buku ya, jadi langsung aja full damage. Kenapa nggak usah pakai buku sih bang? Ya karena udah ada blue buff ya, jadi mana kita tuh hemat coy. Gak usah pakai buku. Tapi kalau kalian mau pakai buku juga nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya. Tapi kalau gua nggak pakai, nah ini dapat. Udah, kita langsung balik. Farming lagi seperti biasa, ambil semua buff. Nah, ini kita bisa makan lagi nih. Kalau mau ngulti dari rumput ya, ingat kalau mau ngulti Esme itu kalau bisa dari rumput.
Happy aja lah biar slow. Udah sakit sih. Damage gua udah sakit ini, cok, sumpah. Enaknya main Esme jungler ini inilah. Damage kita tuh makin sakit. Ah, ini bisa makan lagi nih. Cicil aja terus, jangan sampai kena stun. Nah, ya ulti diarahin, jangan auto click. Enggak sempat ulti Kadita ya. Wih, combo-combonya boleh-boleh. Ada Yuzhong. Esme agak kesusahan kalau lawan kayak Yuzhong, Tamus, hero-hero yang tebel, terus punya life steal yang tebel, itu agak susah Esme ya. Kalau lawan Dirot masih enak, karena Dirot itu full damage. Kalau full damage tuh tipis, coy, bener dah. Asalkan kalian pinter aja ya, kapan harus maju, kapan harus mundur. Lawan Dirot itu jangan maju kalau Dirotnya lagi full stack pasif merah. Udah itu aja sih. Makanya kalian harus pahami main Dirot dah. Kalau kalian udah paham main Dirot, pasti Esme kalian nggak ke counter sama Dirot. Justru enak lawan Dirot, tipis soalnya dia tuh. Lanjut farming lagi bentar. Lihat mana gua hemat, coy. Nggak pakai buku, nggak ada sepatu mana. Hemat ya. Ambil semua buff. Udah join war lagi. Jangan sampai keculik. Jangan sampai kita yang open map, biarin satu tim aja. Karena SM gua ini full damage ya. Jadi tipis banget sih darah gua. Tuh gua lihat pergerakan Kadita masuk rumput tadi. Gua kira Kadita di sini. Hop. Aduh, enggak ada, coy. Mereka lot, coy. Udahlah, lepas aja. Wih, waduh, ada naga, coy. Udahlah. Seperti yang gua bilang tadi ya, tipis banget darah gua. Jadi kalau main Esme ini kalau bisa kita ciduknya satu-satu, cok. Jangan satu versus 5 kayak main Esme tank, beda ya. Beda gameplay, beda gameplay. Jangan kalian barbarin. Walah, Bruno gua mati lagi, cok. Kena Xavier. Tuh, mau lasit buff juga gampang, cok. Tinggal skill 2 plus retry ya. Begitu juga kalau mau lasit lot. Skill 2 retry, skill 2 retry. Sabar aja dulu di sini. Damage musuhnya sakit-sakit sini, ada Kadita ya. Ada Kari. Tahu sendiri damage Kari itu kayak mana. Kari penghancur hero-hero tebel. Oh ya, kalian juga bisa banget kalau mau main Esme jungler pakai blue tank, itu bisa banget ya. Tapi gitulah, damage kurang pasti. Ini kalau kondisi tim gua kalah juga, gua bakalan pakai Esme tank sih, gua ubah build gua. Mati lagi nih. Tengok. Langsung mati, cok. Nggak sempet ulti Kaditanya, sumpah. Sakit bener dah. Ini analog gua ngebug. Ya tuh ngebug. Maju mundur, maju mundur, nggak tahu dah kenapa. Kalian pernah ngalamin hal sama nggak? Hop. Walah, pasifnya nambah lagi. Oh, untung mati sama Selena. Selena enak dia pakai dive hit. Kok agak takut sih, Bang? Kok maju mundur tadi lawan si Yuzhong? Karena gua tahu main Yuzhong tuh kayak mana. Yuzhong kalau udah 5 stack bakal nambah darah dia. Makanya tadi mau mundur bentar ya. Kena Hayabusa, gua predik pergerakannya. Nah. Lihat Kari sakit, cok. Gak bisa. Intinya kalau lompat hero-hero tipis kayak ke Mage, ke Marksman itu mati pasti ya. Kalau ke Yuzhong nggak bisa, cok. Ke tank juga nggak bisa. Kalau support, support bisa tuh. GG sih. GG Selena, cok. Kalian bakal lihat ke GG-an Selenanya nanti. Ada momen juga deh nanti, momen keren. Gak bisa ke mid. Masih rame, coy. Nah, ini gua lihat ada si Kari stay di sini, ngapain ya? Dapat Kari.
Ah, kena Lily pula. Udah pasti mati sama Xbox. Nice. Sabar lagi. Intinya ini kita harus menghindar dari Yuzhong ya. Lock yang lainnya, jangan Yuzhong. Aduh, dapat nih Yuzhong lagi. Wih, Hayabusa di bawah. Mana kau? Kita kejar dong, ya kali gak kejar. Esmi ini paling enak buat ngejar musuh, nah kan. Setengah darah. Ayo lo. Gak balik dia, cok. Kena, mantap. Nah, ini momen serenya. Ini kena lagi lo. Anjay, gigi. Enak ya kalau roamer jago tuh kita dikasih makan terus, coy. Tinggal spam skill doang. Ini freeload. Ya kali nggak dapat kok Randy. Nggak adu retri nih. Outer musuh mati. Yo gasken. Aduh, dadah. Blue buff gua habis. Mending kita ngebuff dulu bentar. Ini kalau nggak ada blue buff, boros banget mana ya. Jadi harus dapat blue buff terus sih. Seperti biasa blunder ya. Marksman-nya oleng terus dari tadi, cok. Mati terus marksman gua nih. Musuhnya ini sebenarnya jago musuhnya ini. Emang salah lawan aja dia lawan Esmi gua. Ya ilah, sombong kali. Gak ada yang berani mendekat gua magenya. Dapat nih gitu. Ini ketahuan banget pergerakan Kadita nih. Keplek cuy emang. Tinggal pukul. Nah, mati ya, nice. Udahlah lama makan Yuzhong, mending kita makan. Nah, ini. Aduh, ada kali. Oke. Safira flicker, cok. Kita makan yang offset ya. Langsung mati. Di ulti langsung mati dia. Udah mulai sakit nih, udah mulai berasa damage gua ke Yuzhong. Gaskan, minion masuk, kita ikutan masuk, coy. Robos aja. Nah, mantap. Pokoknya sekali skill 2 musuh tuh udah setengah darah sih, asli ya. Kita sekali skill 2 musuh udah setengah darah ya. Dan juga kalau mau main Esmi jungler ini, lihat juga draftiknya. Kalau banyak stun ya jangan, cok. Kalau kayak musuhnya Fredrin terus Tigreal, nah itu jangan ya. Cari mati kalian. Ini yang kelihatan lagi nih, langsung makan lagi. Wah, tapi dia nggak polos anjay. Wih, kena makan dong ya kali nggak makan bro. Aduh, udah. Gua kalau udah dikejar Yuzhong kayak gini mati gua. Ini gua tunggu Yuzhong lompat, nggak lompat ya. Nah, bisa. Udahlah. Gua mati di sini. Tapi GG cok, sumpah sih. Bisa menang loh warnya. Ini udah 4 versus 4 ya. Yuzhongnya mati juga. Nah, ini ada momen epic nih, lihat. Mau kenain ke Xavier. Wah, kena 2 orang, cok. Bisa kayak gitu ya. GG bisa kena 2 orang. Niatnya mau kenain Xavier malah ada Hayabusa juga yang datang. GG. Mantap ya, menang ya. Nah, ini dia. Oh ya, kalau mau main Esmi jungler juga kalau bisa marksman-nya yang bisa gendong di late game ya.
Kalau Marksman Oleng udah susah juga nih. Semakin late game semakin susah Esme jungler. Dan juga ingat, kalau mau main Esme jungler full damage itu kalian harus menangin golden level biar damage Esme kalian itu berasa sakit ya. Kalau kondisi goldnya kalah, levelnya juga kalah, ya gimana mau sakit Esme kalian, gak bakal sakit coy. Ternyata lihat cok, match Selena 3000 aja. Jadi wajar sih dia jago nih. Player old nih. GG WP. Walaupun Selena bukan hero meta tapi GG ya. Hero power dia tuh.